Oke, para pemirsa, saya kita jumpa lagi di channel saya, The Junior Channel, yang membagikan pengalaman atau tutorial dan cara untuk perakitan mesin dan komponennya. Di video saya kali ini, saya membagikan tutorial pemasangan rantai kamrat motor Jupiter MX All. Jelas, kita saksikan videonya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, pertama-tama kita lakukan ini, kita pastikan posisi ini coakan ini biar sesuai, harus ada di TMA. Artinya di TMA menghadap ke sini, kawan-kawan ya. Menghadapnya ke sini, ukurannya. Ini sudah TMA ini. TMA itu kata dari titik mati atas. Nah, maksud kita luruskan dengan ini. Untuk yang atas posisinya begini dia, yang atas. Nah, kemudian pasang mereka. Terus jangan lupa ya, sebelum memasang kamrat kita setel dulu tonjokannya, kita naikkan biar bisa longgar, biar enak pasang motor. Untuk menaikkan setelan, kita kasih masuk terus putar kanan sampai dia penuh. Kalau sudah penuh, diam, dia akan lebih pendek. Lalu kemudian kita pasang kamrat. Ini memang saya kasih tutorial untuk pemasangan saja, untuk pembongkarannya kan gampang.
biasa ya, untuk menentukan titik atasnya atau gigi sentrik atasnya. Ini ada tanda garis, ini lurus ke sini, terus yang bawah ini juga lurus ke garis ini. Nah, sementara kalau nanti pasang magnet sesuai kantong, harus setelah kita pasang boleh setel pulang longgar putar kiri ya. Jangan lupa pasang juga penutup tonjokan. Jangan lupa ini juga dipasang penutup tonjokan ini biar ulinya tidak kemana-mana. Nah, terus tinggal kancing yang ini. Sekian saja untuk tutorial pemasangan kamera ya. Nanti kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng.